Ih, abang sayang, aku tuh cinta belat, sini dong dekat-dekat, ku pegang elat-elat. Aduh, Ting-Ting, pagi-pagi udah joget, udah nyanyi. Ih, lagu apaan sih itu? Nyanyinya mah balonku dong, yang anak-anak begitu. Sini Papa Tommy ajarin. Ini lagu dari handphone Bibi. Kalau ada lagu ini, Ting-Ting disuruh joget sama nyanyi Abang Sayang. Ya elah si Mama, ada-ada aja ya. Masa Ting-Ting diajarin lagu Abang Sayang, Abang Sayang? Ih, orang mah ajarin lagu anak-anak, cicak-cicak di tembok gitu. Papa, si Tommy ya, semenjak ada si Ting-Ting, jadi rajin ya, bangunnya pagi-pagi terus. Biasanya mah, kalau lagi libur tuh, bangunnya sampai jam 12 dia mah. Ya, bagus dong itu mah, berarti dia belajar jadi papa yang baik. Si Tommy kan laki-laki, jadi dia harus tanggung jawab dong. Ya udah, nih nasi gorengnya udah mateng nih. Panggilin dah si Tommy sama si Ting-Ting, suruh mandi dulu, abis itu siap-siap buat makan. Aduh Pak, saya telepon anak Bapak aja ya. Itu batuknya Bapak itu udah parah banget ya. Saya teleponnya anak Bapak yang di Jakarta. Sepertinya Bapak tuh harus dibawa ke dokter. Kalau saya tidak telepon sekarang, nanti kalau ada apa-apa, pasti saya yang disalahin, Pak. Aduh, gimana ya ini? Ada, jangan Rudi, jangan telepon anak saya. Saya tidak apa-apa, cuma batuk biasa. Nanti mereka repot kalau kesini, kan rumah mereka kan jauh, Rudi. Aduh Pak, tapi Bapak udah 5 hari batuk-batuknya belum sembuh. Kalau makin parah, nanti bagaimana Pak? Aduh, telepon enggak. Aduh, aku jadi pusing. Aduh, jadi pusing kepala saya. Udah, saya ke depan dulu aja ya. Saya mesti telepon anaknya Bapak suruh datang ke sini. Entar ada apa-apa mah, saya repot. Mana ya nomornya Pak Burhan? Waduh, Pak Rudi di kampung telepon mah. Ada apa ya pagi-pagi begini? Ya, halo Pak Rudi. Ada apa Pak? Bagaimana kabar di sana? Halo Pak Burhan. Maaf saya ganggu, ini saya mau ngabarin, kakeknya Tommy sudah 5 hari batuk-batuk terus Pak. Bapak bisa pulang ke kampung lihat kakeknya Tommy apa enggak? Waduh, kok Bapak bisa batuk-batuk sih? Kebanyakan makan gorengan kali, apa jarang minum air putih? Tuh, coba saya tanya istri saya dulu ya, sebentar ya. Ya ampun si Papa, kamu gimana sih? Kalau Bapak sakit udah jangan tanya-tanya aku lagi dong. Ya udah, ayo kita siap-siap pulang ke kampung aja Papa. Bilang sama si Rudi, kita langsung berangkat sebentar lagi ya. Ya udah, Rudi, sebentar lagi saya sama istri saya langsung pulang kampung. Kamu sabar dulu ya, temanin papa saya dulu. Jangan kemana-mana kamu ya. Hei, Tommy, tolong pesenin mama ojek yang mobil itu dong Tommy, yang pakai aplikasi HP.
Mama sama papa mau pulang ke kampung kakek kamu, Tommy. Katanya kakek kamu tuh udah batuk-batuk 5 hari. Cepetan ya. Apa? Kakek sakit? Batuk-batuk udah 5 hari. Ya ampun. Emangnya enggak ada obat apa di sana, Ma? Ya udah, ayo Tommy ikut. Tommy juga mesti ke sana, Mama. Ya udah, kalau kamu mau ikut tuh cepetan. Kamu mandi, terus makan tuh nasi gorengnya ya. Jangan lama-lama lo kamu, Tommy. Sambil pesenin ojek mobilnya sekarang ya. Mama, terus si Ting-Ting gimana? Ting-Ting diajak kan pulang ke kampung juga, Ma? Ya diajaklah, Tommy. Masa ditinggalin di rumah sendirian? Aduh, kamu mah bikin Mama sakit kepala aja ya. Pak, tidur dulu aja ya. Saya sudah telpon anak bapak. Mereka sedang perjalanan ke sini, Pak. Lah, kan tadi saya sudah bilang jangan pergi dulu ke sini, saya bisa sembuh. Aduh, ngerepotin aja sayanya, jadi nggak enak. Hey Tommy, ini kamu pinjam mobil sama si King, bawanya hati-hati ya. Kalau ketabrak apa keserempet, bahal bayarnya gimana? Ting-Ting, kamu pegangan yang erat ya. Kalau ngantuk kamu bobo aja, Ting-Ting. Ngantuk, Papa Tommy. Ting-Ting ngantuk. Ting-Ting mau bobo ya. Iya, Ting-Ting tidur aja ya. Ini mah lama nih nyampenya. Pokoknya Ting-Ting tidur, buka mata udah sampai ya. Hey Tommy, kamu kenapa sih pinjem mobil si King? Kan tadi Mama suruh kamu pesen ojek online yang mobil. Ya elah si Mama, mau berapa duit Mama sampai ke kampung bayarnya? Enakan minjem. Minjem mah dikasih, kagak bayar. Bensin juga diisiin. Enak kan, Ma? Nah, ya lurus tuh. Belok. Ya elah, lama bener beloknya. Nah, udah sampai di rumahnya nih. Mama, itu si Mbak Tuti kan yang bersih-bersih di peternakannya kakek, ya kan? Halo Mbak Tuti. Waduh, keluarga dari Jakarta udah pada datang ya. Kakek pasti senang banget nih, karena udah lama sekali loh pada gak kesini. Hei Mbak Tuti, si bapak tuh lagi sakit apa? Emangnya batuk-batuknya udah 5 hari? Si Rudy tadi ngomong begitu. Mungkin masih bapak kangen aja sama keluarga di Jakarta kali ya. Ya udah gih, masuk aja ke dalam. Bapak udah nungguin tuh dari tadi. Ya udah ya, Mbak Tuti, kita masuk dulu nih ke dalam. Aduh, pengen langsung ketemu kakek nih. Udah lama gak ketemu kakek. Rasanya tuh kangen banget. Ih, ada kali 30 tahun gak ketemu ya. Nah, Ting-Ting, kita udah sampai di kampungnya kakek nih. Di sini tuh ada sapi, ada ayam, ada kambing. Entar Papa Tommy ajak Ting-Ting lihat-lihat sapi ya. Waduh, ada cimol juga, ada bakso. Nah, itu dia. Aduh, Papa, udah lama gak ketemu sama Papa ya. Ting-Ting, ini kakeknya Papa Tommy. Ting-Ting panggil ya, kakek, kakek gitu ya. Halo kakek, kakek, ini Ting-Ting. Hey Tommy, ya udah gih, kamu ajakin Ting-Ting jalan-jalan aja ya di sekitar peternakannya kakek.
Biar papa sama mama ngobrol dulu aja sama kakek ya. Ya udah ya, Ma. Kalau gitu, Tommy ajak Ting-Ting jalan-jalan dulu ya. Lihat-lihat sapi sama kambing ya, Ting-Ting. Ih, di sini mah enak banget, Ting-Ting. Kagak ada mobil banyak, gak ada asap. Udaranya juga bagus buat kesehatan. Ting-Ting kalau mau main ke sini boleh. Ya, bilang aja sama Papa Comi. Papa Comi anterin ke sini. Ya, kalau apa? Kalau ada duit. Papa Comi, Papa Comi, Ting-Ting mau lihat itu. Itu hewan apa, Papa Comi? Kok besar sekali? Ayo, kita lihat. Ih, apaan tuh? Kecil banget. Warnanya belang-belang kayak begitu lagi. Aduh, Ting-Ting, jangan lari-lari, Ting-Ting. Nanti kamu kalau dikejar ayam gimana? Ntar kalau dipatok-patok, abetak begitu. Ih, kan serem. Ini namanya apa, Papa Comi? Ting-Ting mau naik. Bisa apa enggak, Papa Comi? Mau naik ke atasnya, Papa Comi? Oh, itu hewannya bunyinya kayak begini nih. Ya, kayak gitu ya bunyinya ya. Namanya sapi ya, tapi Ting-Ting gak boleh naik ke situ. Nanti kalau sapinya berdiri, Ting-Tingnya bisa jatuh. Bisa blebek. Wah, ada ayam. Ting-Ting mau kejar ayam. Cool. Sini sama Ting-Ting. Ayo sini. Ting-Ting mah gak jahat kok. Ting-Ting mah baik. Petak. Ih, ayamnya kecil-kecil banget ya. Papa Comi, yang ini namanya apa, Papa Comi? Ting-Ting gak pernah lihat. Ini yang bunyinya guk-guk. Itu bukan Papa Comi. Oh, yang ini tuh namanya kambing, Ting-Ting. Ini tuh bunyinya bukan guguk, tapi gini nih, embek, kek gitu. Embek, kek gitu ya. Ting-Ting jangan salah ya. Oh, bunyinya embek. Ya, Ting-Ting juga mau sayang-sayang kambingnya, Papa Comi. Sayang. Ya ampun, si Ting-Ting tuh, aduh gemesin banget sih. Selalu bikin kangen, sayang. Aduh Ting-Ting pokoknya gak mau pisah sama kamu, Ting-Ting. Ting-Ting mau main dulu sama kambingnya ya, Papa Comi. Ayo, kambing kejar Ting-Ting ya. Ayo, tangkap Ting-Ting kalau bisa. Jangan cepet-cepet dong. Ting-Ting kan larinya pelan gitu. Kalau cepet-cepet nanti Ting-Tingnya jatuh, kambing. Papa Comi, kambingnya kejar Ting-Ting. Papa Comi, lihat Papa Comi, lihat. Ayo kambing kejar Ting-Ting. Ayo cepet, Ting-Ting mau kabur. Si Ting-Ting kayaknya senang banget ya di peternakan. Aduh, semoga aja Ting-Ting bisa jadi anak yang penyayang ya. Sayang sama hewan, sayang sama saya, sayang sama tetangga gitu ya. Pokoknya penuh dengan kasih sayang.